Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar kata ganti nama bersama Cikgu Azian Hashim. Baiklah murid-murid, apa itu kata ganti nama? Kata ganti nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan nama orang. Terdapat tiga jenis kata ganti nama. Pertama, kata ganti nama diri pertama iaitu penutur. Kedua, kata ganti nama diri kedua iaitu pendengar. Dan ketiga, kata ganti nama diri ketiga, pihak orang lain yang diceritakan halnya. Dua jenis bilangan penutur dan pendengar. Pertama, tunggal iaitu seorang. Kedua, jamak iaitu lebih daripada seorang. Baiklah murid-murid, terdapat tiga golongan pengguna kata ganti nama diri. Yang pertama, masyarakat moden. Yang kedua, masyarakat Melayu lama atau klasik. Dan yang ketiga, masyarakat istana atau bangsawan. Contoh kata ganti nama diri pertama, aku, saya, patik, beta, hamba, kami, kita. Aku digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan. Hamba digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu. Patik digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Beta digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Manakala kami digunakan pada diri seseorang yang bertutur serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Kita digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Mari kita lihat contoh. Contoh ayat bagi kata ganti nama diri pertama. Saya dan Azlan berkawan baik. Kita mestilah menjaga kebersihan alam sekitar, kata Cikgu Arifin kepada murid-muridnya. Beta berasa murka dengan kelakuan Tuan hamba. Patik menjunjung titah tuanku. Terima kasih kerana sudi menjemput kami datang ke sini. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Aku sudah insaf. Murid-murid, mari kita lihat contoh kata ganti nama. Kata ganti nama diri yang kedua. Anda, awak, engkau, tuan hamba, tuanku, kalian, kamu. Mari kita lihat penggunaan kata ganti nama diri yang kedua. Bagi kata ganti nama diri yang kedua iaitu anda, awak, engkau digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Tuan hamba pula digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu. Tuanku digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan. Kalian pula digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Kita lihat contoh kata ganti nama diri yang kedua. Awak mesti hadir ke majlis hari lahir saya. Patik menjunjung segala titah tuanku. Kalian hendak ke mana? Tanya Jemimah kepada Belvisha dan Kiran. Cikgu harap anda dapat menyelesaikan masalah ini.
Ya Tuhanku, hanya Engkaulah tempatku meminta pertolongan. Kamu memang hebat. Murid-murid, mari kita lihat pula contoh kata ganti nama diri ketiga dan yang terakhir. Baginda, dia, beliau, ia, mereka dan kita lihat penggunaan kata ganti nama diri yang ketiga selepas ini. Baginda digunakan untuk raja atau sultan. Beliau digunakan untuk orang ketiga yang dihormati. Dia digunakan untuk orang ketiga yang umum, manakala ia digunakan dalam tulisan untuk orang ketiga, dan mereka digunakan untuk orang ketiga yang bilangan lebih daripada seorang. Contoh ayat: Baginda sudah mangkat setelah beberapa purnama gering. Beliau ialah guru yang hebat di sekolah saya. Dia seorang murid yang rajin belajar. Kucing saya bernama Pipo. Ia mempunyai bulu yang lebat. Mereka telah pergi ke hospital pada pagi tadi. Baiklah murid-murid, ingat ya, kata ganti nama diri hendaklah digunakan dengan betul dan sesuai mengikut sosio masyarakat kita. Penggunaan kata ganti nama diri yang tidak sesuai boleh dianggap kurang sopan atau biadab. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu akan berikan latihan kepada anda selepas ini. Sehingga bertemu lagi. Bye.